Dinas Satpol PP Kabupaten Serang tak main-main dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Menyusul status Kabupaten Serang yang jadi zona merah COVID-19, Satpol PP lebih meningkatkan upaya penindakan. Tujuannya, supaya klaster-klaster baru COVID-19 di Kabupaten Serang tidak terus bermunculan. Jumat malam 9 Oktober 2020, Satpol PP menggerebek sejumlah tempat hiburan malam di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang. Tempat hiburan tersebut kedapatan mengabaikan protokol kesehatan. Sebagai bentuk penindakan, mereka juga kepergok tetap mengedarkan minuman keras di tengah pandemi COVID. Sejumlah wanita pemandu lagu dibawa untuk dilakukan pendataan. Mursyid Arifin, laporkan dari Kabupaten Serang, Banten.